Selamat sore. Saya deg-degan. Aduh, ini tempat idaman sebenarnya. Saya sudah lama sekali ingin main di sini, terus berapa kali bilang ke Ari, enak kayak nyanyi di GIK. Tiba-tiba diajak oleh Caka. Mainlah kami. Oke. Selamat sore. Bersuara juga akhirnya. Oke, kita mulai ya. Kami sejak tahun 1988, abad yang lalu ya, berasa banget ya umurnya, mulai menyanyikan musikalisasi puisi. Tapi
kami baru betul-betul insyaf dalam arti oke, ini memang lagu buat kami itu tahun 2000-an, 2007 ketika kami merasa perlu untuk mendokumentasikan apa yang sudah pernah kami kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami buat album Becoming Do waktu itu album pertama kami. Setelah itu barulah kami betul-betul sadar dan taat dan akhirnya jadi cinta mati-matian pada musikalisasi puisi ini. Mungkin kami bisa menyalahkan ini pada Pak Sapardi yang menjerumuskan kami berdua sehingga tidak bisa lepas dari puisi. Dan ini tadi ya, puisi pertama itu pada suatu hari nanti adalah puisi kesayangan saya dari Pak Sapardi, musiknya oleh Umar Muslim, dan satu ini juga lagunya Umar Muslim juga. Mudah-mudahan cukup sakti untuk menahan hujan supaya nanti kalau teman-teman pulang enggak kehujanan. Kuhentikan hujan. Masih berpersapa dia, orang yang bertanggung jawab atas semua ini. yang berikutnya pernah dinyanyikan, kami menyanyikannya tahun berapa ya, 96 mungkin. Ya. Lalu kemudian dinyanyikan juga oleh Melancholic Beach, kalau gak salah. Ya. Ya. Judulnya panjang, kartu pos bergambar jembatan Golden Gate San Francisco. Kabut
yang bubur, lekat dan gerimis, ada tiang-tiang jembatan. Kabut yang lingkar dan kabut yang bubur, lekat dan gerimis, pada tiang-tiang jembatan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit berpusing di kabut yang bubur, lekat dan gerimis, pada tiang-tiang jembatan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit berpusing di padi lautan. Terima kasih. Sebentar, izin diskusi dulu. Nah kan, berganti setlistnya. Karena ini baru tanggal 18, gajian masih jauh. Tetapi Valentine's Day baru 4 hari lalu ya. Jadi yang datang bersama yang tercinta boleh pegangan tangan, boleh curi-curi ciuman kecil di pipi, gak apa-apa, gak kelihatan dari sini, gak kelihatan. Lagu ini bercerita tentang sebuah cinta yang begitu parah. Ketika cari-cari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut, kabut cahaya di langit menyisir awan hari. Ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya.
kita mabuk berjalan di antara jerit bunga bunga rekan. Terima kasih. Pegangannya jangan lama-lama, nanti keringetan. Nanti tangannya keringetan. Oke. Puisi pada zaman dahulu kala di abad yang lalu itu ya, adalah satu yang menakutkan buat saya dan juga buat Ari. Kami merasa puisi itu suatu hal yang sulit dipahami, sehingga waktu ikut dalam proyek ini, proyek musikalisasi kami lebih melihat pada lagunya. Setelah bertahun-tahun kemudian barulah saya yang ngaku-ngaku lulusan sastra ini ya, baru berani bilang suka pada puisi. Dan akhirnya sekarang kami berani buat lagu sendiri juga. Kami sangat berharap sih dari teman-teman ini juga mungkin ada yang mau mengusulkan puisi siapa yang akan kami garap berikutnya. Yang pasti tanggal 23 Maret nanti kami akan menyanyikan album terbaru yang menggarap semua puisi Gunawan Muhammad. Mudah-mudahan lancar ya. Masih dari Pak Sapardi. Nocturno. Ku biarkan cahaya bintang nyanyinya agak keterusan, saya lupa, saya harusnya bertugas bertanya. Di sebelah sana suaranya oke apa enggak? Maksudnya soundnya oke, baik-baik aja? Oke, okay, kita lanjutkan kalau gitu. Telat, Red. Oh telat. Udah berapa lagu tuh, udah 5. Sekarang kita pindah ke puisi yang dari penyair lain.
Ini ada di album kami yang kedua, Ari Reda menyanyikan puisi. Ini adalah puisi, juga puisi pertama yang saya kenal dalam proyek musikalisasi puisi. Lagunya dibuat tahun 87. Puisinya dibuat tahun 63. Direkam tahun 2015. Kemarin-kemarin ngapain aja ya? Di beranda ini angin tak kedengaran lagi, Gunawan Muhammad. So
Terima kasih. Minum, izin minum. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita lanjut dengan nomor 7 atau ganti? Ya, boleh. Lagu terakhir. Lagu terakhir. Oke, ini dari album kedua kami yang keluar 2015. Dan berkat album itu kami berdua berhasil, kami bisa jalan-jalan ke Eropa, cie. Cie, cie. Sekali-sekalinya bikin paspor langsung ari ke Eropa loh. Album ini yang membuat kami bisa menyambung hari demi hari di sana, kami nyanyi sambil jualan CD. Yang lucu di sana kami jual satu albumnya 5 euro, terus yang beli ngotot enggak boleh 5 euro, ini harus 10 euro. Oh, baiklah, baiklah, baiklah. Sehingga dari uang itu kami bisa ke Belanda, bisa main ke Leiden, bisa beli oleh-oleh. Karena perdiamnya baru datang ketika kami sudah 5 hari di Indonesia, di Jakarta. Ya. Tapi senang. Puisi ini dibuat tahun 1913, lebih dari abad lalu awal deh ini, oleh Muhammad Zai Saidi namanya, tapi nama penanya Mozasa. Kalau teman-teman nanti sempat membeli buku antologi puisi Indonesia, puisi ini ada di sana. Judulnya Kupu-kupu. Thank you.
kembali ke puisi Pak Sarade. Gak apa-apa ya. Kalau ketika jari-jari itu sebuah puisi yang begitu sengit, begitu berbunga-bunga dan seru, karena begitu parah cintanya. Nah, yang satu ini begitu parah, juga ya? Parah sakitnya. Tapi tentang cinta, kan cinta gak selalu happy ending ya. Parah-parah dikit, parah-parah sakitnya gak apa-apa lah. Apa sih? Ketahuannya gak pernah latihan. Oke, lagu puisi ini juga membuat kami tiba-tiba masuk dalam sebuah acara yang cukup major label gitu. Jadi kami, lagu ini terpilih sebagai salah satu finalis Grammy Award ya, tahun kemarin. Terima kasih. Kita berdua saja. Duh.
Cintanya berat. Parah. Sebentar. Oke. Sebentar. Kayaknya saya harus mengangkat satu. apa yang harus dibahas? Oke. Kita pindah ke lagu yang agak sedikit naik. Dan lagu ini, puisi ini kami persembahkan untuk Galeri Indonesia Kaya. Dan Anda semua, teman-teman semua. Akulah si telaga. Yang menggerakkan bunga-bunga padma, berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Mudah-mudahan Galeri Indonesia Kaya selalu menjadi telaga buat seniman Indonesia. Amin. Saya ingin, kami berdua ini kan perangkatnya cuma dua suara dan sebuah gitar. Jadi buat kami sound itu sangat luar biasa dan khusus. Saya merasa, saya ingin berterima kasih kepada Mas Gepeng yang ada di atas sana untuk sound yang sangat keren hari ini. Makasih Mas. Kalau dikasih contekan lagunya Gunawan Muhammad, mau gak? Apa? Bocor.
bocoran. Bocoran-bocoran. Dan karena masih ada bau-bau Valentine, jadi kayaknya cocok lah. Judulnya Surat Cinta. Bukan surat kaleng. Bukan. Apalagi surat berantai. Sebentar. Tadi ada karena ini surat cinta, nanti dikira yang bukan-bukan. Jadi saya di Malang kemarin terjadi salah pahaman. Jadi ada yang mengira bahwa Reda tuh yang ini dan Ari yang ini. Tapi nggak apa-apa. Masih sering terjadi sampai kemarin masih. Jadi Ari itu yang Mas C, Reda yang Mbaknya. Terus ini satu lagi juga agak penting karena tadi sempat ada yang bertanya, kok datangnya sendirian? Mas Arinya mana? Karena dikira kami serumah. Kami bukan suami istri. Yuk, mari. Punya pasangan masing-masing dan anak masing-masing. Yuk, surat cinta. Bukankah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja? Seperti hujan yang jatuh rimis menyentuh arah siapa saja. Bukankah surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana? Seperti misalnya gurun yang lelah dilepas sembun dan cahaya. Cinta ini ditulis ke arah siapa saja. Seperti hujan yang jatuh rimis menyentuh arah siapa saja. Berkisah melintas lembar bumi yang fana. Seperti misalnya gurun yang lelah dilepas sembun dan musim hujan memang masih baru datang, tapi kita sudah menunggu kemarau. Yang satu ini puisi Abdul Hadi WM. Ada juga di... Sebentar. Menunggu kemarau. Di
Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Cakap Music Production yang mengajak kami ke sini. Mana dia? Oh, itu dia. Cakap, makasih sudah kami jadi bisa main di sini. Jangan kapok ngajak-ngajak lagi. Oke. Okay. Sampai jam berapa? Iya. Boleh nyanyi sampai jam berapa, Cak? Main nyanyi-nyanyi aja. Satu kan? Oh, masih boleh. Oke. Okay. Ini apa? Ini. Yang satu ini dari Toto Sudarto Bachtiar, juga lagunya dibuat tahun 87 itu tadi dan puisinya tahun 6 lebih, bahkan lebih tua dari saya, tahun 61. Gadis Peminta-Minta. Terima kasih.
lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Lagu terakhir kayaknya, Rik. Ini lagu... Loh. Oh, sebelum lagu terakhir, kami mau berterima kasih kepada Ibeng, Mas Ibeng, untuk lampunya. Keren, makasih ya, Mas. Di mana, Masnya? Di sebelah sana kayak pasti. Dan kalau menyebut Caka, harus menyebut satunya lagi, yaitu Sarah. Terima kasih, Sarah. Sarah dari mana ya? Oh, di sana. Sarah yang berkacamata putih. Oke, ini lagu terakhir kayaknya, kecuali, oh yang ini harus cerita juga karena bila tidak ada halangan, akan muncul filmnya berjudul sama, setelah novelnya keluar, setelah komiknya keluar, setelah puisi, musikalisasinya keluar dan berasal dari sebuah puisi. Mungkin teman-teman ada yang punya novelnya. Dan puisi ini dibuat di tahun 1989. Yang hafal boleh ikut nyanyi. Dirahasiakannya
Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Biarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, alunan puisi Indonesia, Ari Reda. Apa? Aku ingin. Oh iya, itu belum. Itu harus sih kayaknya ya. Oke, oke. Aku ingin. Tapi. Sebelum sampai ke aku ingin. Kami ingin mempersembahkan lagu ini, puisi ini khusus kepada sahabat kami yang pertama kali meneriakannya, yaitu Dewi Noviami. Beliau ini yang menyelamatkan saya dan Ari di Frankfurt dari kesasar yang harusnya gak nyampe-nyampe. Sampai harusnya muncul di acara pertama jadi penutup. Terima kasih. Sebelum sampai ke aku ingin, satu lagu khusus, contekan lagi, sneak peek dari album berikutnya. Juga dari Gunawan, kami sangat-sangat suka puisi ini dan ternyata lagunya berakhir dengan sangat-sangat menyenangkan buat kami. Kami sangat suka lagunya. Mudah-mudahan teman-teman suka juga. Dan kalau mungkin berkenan mendengarkan larik-larik puisinya yang menurut kami juga sangat luar biasa. Judulnya sebagai lagu terakhir sangat pantas judulnya Z. 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 Gelap sekali, gak kelihatan. Boleh lampu sedikit. Lagi-lagi, dikit lagi, dikit, dikit. Oke. Kasihanilah mata-mata dari abad yang lalu ini. Ada seribu kereta api.
menjemputmu pada batas. Mengapa mustahil mimpi? Mengapa waktu memintas seketika berakhir-berakhir begitu bergegas? Lalu jatuh daun murbei dan air mata panas. Lalu jatuh daun murbei dan engkau terlepas. Lalu jatuh daun murbei dan Joe, ada di mana Joe? Dengan sadar
Terima kasih banyak. Sampai ketemu 23 Maret GKJ ya. Terima kasih. Oke, alunan puisi Indonesia, Ari Reda, sebelum berpisah kita foto bareng dulu. Silakan semuanya berdiri lalu merapat ke tengah. Nanti Mas Ari dan Mbak Reda di depannya.